Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Yang berbahagia Puan Hajah Kamariah Noor Mohamad Isa, Ketua Pustakawan Perpustakaan UTM, Yang Berusaha Tuan Haji Harun Mohamad, Timbalan Pendaftar, Pejabat Hal Ehwal Mahasiswa dan Alumni, Pegawai-pegawai Kanan UTM, Tuan-tuan, Puan-puan hadirin yang dihormati sekalian. Bunga cempaka harum baunya ditanam orang perhias taman. Datangnya Tuan kami mempersila, hadirnya saudara amat dialu-alukan. Majlis mengucapkan selamat datang kepada para hadirin sekalian ke pusingan akhir pertandingan debat mahasiswa UTM, anjuran perpustakaan UTM dan pejabat hal ehwal mahasiswa dengan kerjasama kelab Dipikir. Untuk maklumat semua, pertandingan debat mahasiswa ini telah bermula semalam bagi pusingan awal dan membahaskan usul bertajuk penyelidikan kita sekadar indah dari rupa, ranking penentu kecemerlangan dan universiti bukan lagi menara gading. Pusingan separuh akhir yang berlaku pada pagi tadi dan para pendebat telah membahaskan usul bertajuk mahasiswa kini lesu. Kini setelah 36 jam bertikan lidah, tibalah masa dua pasukan terhebat bertemu di pentas akhir bagi membahaskan usul demi membantabatkan ilmu. Dewan ini percaya media sosial medan ilmu baru. Seterusnya, saya menyerahkan majlis ini kepada Yang di-Pertua Dewan perbahasan bagi meneruskan pusingan akhir. Dengan hormatnya dipersilakan. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, dengan usul yang bertajuk demi memertabatkan ilmu, Dewan ini percaya media sosial medan ilmu baru, saya menjemput Perdana Menteri daripada pihak kerajaan untuk menggagaskan usul. Dipersilakan. Terima kasih Yang di-Pertua Kerajaan, Pembangkang dan Sidang Dewan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya ucapkan kepada semua. Baik Yang di-Pertua, sebelum itu saya ingin menerangkan secara literal dan konseptualnya apakah isi ataupun pengertian usul kita pada hari ini, iaitu demi memartabatkan ilmu, Dewan ini percaya media sosial medan ilmu baru. Baiklah, sebelum saya pergi lebih jauh lagi, saya ingin mendefinisikan ataupun menerangkan secara literalnya apakah yang dimaksudkan dengan frasa yang pertama, iaitu media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bersidang ke semuanya. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Kerajaan, Pembangkang, seterusnya warga dewan yang bersidang. Baiklah Tuan Yang di-Pertua, selaku Ketua Pembangkang pada hari ini, saya akan melakukan gerak kerja utama saya. Yang pertama, menganalisis kes perwakilan kerajaan. Baiklah Tuan Yang di-Pertua, dalam pendefinisian mereka pada hari ini, mereka terlalu bercerita secara besar Tuan Yang di-Pertua. Pada hari ini saya mempertikaikan tentang frasa media sosial Tuan Yang di-Pertua, yang beliau katakan bahawa media sosial pada hari ini hanya untuk kita berkongsi maklumat, tidak kira dari apa-apa cabang Tuan Yang di-Pertua. Pada hari ini sekiranya mereka ingin katakan tentang berkongsi maklumat, perlulah mereka katakan apa contoh-contoh media sosial yang ada Tuan Yang di-Pertua yang dijadikan untuk perkongsian maklumat Tuan Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, rakan-rakan perwakilan kerajaan Pembangkang serta seluruh warga dewan yang sudi melapangkan masa. Terima kasih saya ucapkan untuk anda semua. Tuan Yang di-Pertua, tampil selaku Timbalan Perdana Menteri pada hari ini, pertama sekali saya akan menjawab segala pertikaian dan soalan yang ditimbulkan oleh Ketua Pembangkang, hadirin hadirat sekalian. Secara keseluruhannya, ada dua masalah yang cuba ditimbulkan di meja pembangkang. Pertama, soal pendefinisian media sosial itu sendiri, warga dewan sekalian. Kata beliau, pegangan kes media sosial ini contohnya adalah surat khabar. Tuan Yang di-Pertua, saya nak tegur sedikit perwakilan pembangkang.
Hari ini, beliau seolah-olah menutup telinga seawal ucap pertama seorang Perdana Menteri. Media sosial ini kita rujuk pada yang berbentuk talian secara terus. Maksudnya, surat khabar ini bukan terlebih dalam talian. Sebaliknya, berbentuk media cetak hadirin-hadirat sekalian. Sebab itu, surat khabar ini tidak boleh untuk kita terima sebagai media sosial warga dewan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Kausar, Datuk Syafiq dan Datuk Syukran, kita telah lama berkenalan, kan Datuk kan? Oh tak, tapi saya rasa saya mengenali anda di Kolej Tun Razak pada suatu masa dahulu. Terima kasih Tuan Yang Dipertua Barisan Kerajaan Pembangkang dan warga Dewan yang bersidang ramai kesemuanya. Berdirinya selaku yang kedua cantik berdiri hari ini ingin membawa konsep di meja pembangkang pada hari ini. Sebelum itu, saya analisis kesalahan-kesalahan major di meja kerajaan pada hari ini, Tuan Yang Dipertua. Yang pertama, mereka tidak menspesifikasikan media sosial itu kepada apa, Tuan Yang Dipertua. Jikalau betullah konsep media sosial itu terang di meja kerajaan, nyatakanlah Facebook, Twitter atau apa-apa saja. Tetapi tampil yang pertama, tampil yang kedua, pasif Tuan Yang Dipertua. Tidak pun mempersoalkan hal ini, Tuan Yang Dipertua. Yang kedua, mohon yang ketiga, memperjelaskan apa perbezaan teleperubatan dan apa kaitan teleperubatan ini kepada media sosial, Tuan Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Tuan Yang Dipertua, rakan-rakan kerajaan, rakan-rakan pembangkang serta dewan sekalian. Yang pertama, saya ingin menekankan rasional kami pada hari ini, iaitu melihat kepada kebaikan-kebaikan yang diperoleh melalui perkongsian di media sosial. Apakah itu media sosial? Ingin saya tekankan sekali lagi, menurut Profesor Taib Al-Attar, dalam masalah beliau yang bertajuk The Use of Technology in Media Sosial dengan Izin Yang Dipertua, sejenis medium yang digunakan secara terus, secara talian dengan para pengguna dengan mudah untuk menyertai, berkongsi dan mencipta maklumat. Okey, saya nak tanya kepada pihak pembangkang, ini adalah merupakan sumber autoriti kami yang menyatakan bahawa media sosial ini adalah sesuatu sumber yang berbentuk talian. Tetapi pihak pembangkang menyebutkan media sosial ada media alternatif, media perdana, tetapi tiada sumber autoriti yang membuktikan bahawa media perdana itu adalah sumber-sumber, contohnya seperti surat khabar, televisyen dan radio. Dan padahal kami telah menyatakan dengan sumber autoriti bahawa media sosial adalah sesuatu yang berbentuk talian. Terima kasih kepada Tuan Yang Dipertua, delegasi kerajaan, rakan-rakan Pakatan Pembangkang serta warga dewan yang bersidang. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dalam dewan perdebatan yang mulia pada hari ini. Walaupun sebentar tadi kaki saya tidak meminjak bumi, namun saya sebenarnya masih hadir dalam dewan perdebatan yang mulia ini, dan usul masih lagi sama, yaitu demi memartabatkan ilmu, dewan ini percaya media sosial bukan medan ilmu baru. Bergerak selaku pembangkang pertama di Kabinet Pembangkang pada hari ini, izinkan saya untuk melakukan dua gerak kerja yang utama. Pertamanya, pada hari ini membuktikan kesalahan-kesalahan yang dibawakan oleh pihak kerajaan, dan yang kedua, saya akan buktikan kepada anda semua apakah kebenaran yang kami bawakan di panel pembangkang pada hari ini. Maka Dewan Yang Mulia, mari kita lihat apakah kesalahan-kesalahan konseptual yang dilakukan oleh pihak kerajaan pada hari ini. Mari kita beralih kepada Perdana Menteri kita pada hari ini yang agak tergagap-gagap namun tidak mengapa. Dan mari kita lihat apakah hujah-hujah yang dilemparkan oleh Perdana Menteri kita. Perdana Menteri telah mengatakan tadi hujah pertama beliau di atas kata kunci pendidikan. Usul ini dibawa ke Sabah. Pemenangnya